Yep. Pengalaman bekerja di dealer Vespa selama puluhan tahun, Salman, warga Jalan Pekapuran A, Gang Kenari nomor 16 Banjarmasin Selatan, akhirnya memberanikan diri membuka bengkel Vespa. Seiring berjalannya waktu, bengkel Vespa Salman atau yang lebih dikenal dengan Amang Vespa, namanya pun mulai tenar hingga keluar provinsi. Tak hanya pengguna Vespa dari Banjarmasin yang mempercayakan perbaikan Vespa miliknya ke bengkel Salman, tapi juga dari Tanjung, Kandangan, Barabai, Banjarbaru, Martapura, Palangkaraya, hingga Sampit. Dalam sehari, Salman minimal mengerjakan perbaikan 3 unit Vespa. Untuk Vespa dongkrok atau rusak berat, Salman mematok biaya 2,5 juta untuk perbaikannya. Dengan biaya tersebut, maka Vespa dijamin akan kembali normal dan bisa melaju kencang di jalanan. Itu dari tahun 83 tuh hobi Vespa. Hobi, jadi kelihatannya unik gitu. Unik. Dan langka kan, kalau motor-motor lain tuh mungkin banyak aja orang yang bisa kan. Tapi kalau untuk mekanik, untuk Vespa yang dulu-dulu nih kayaknya jarang, jadi saya lebih baik ke spesialis Vespa lah gitu lah. Tak membuat surut hati ini, lapar dan haus ku jalani, siang dan malam ku lalui, yang penting ada amunisi. Toring, 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 melaju Vespa ku. Toring, 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 lepaskan, bebaskan, di setiap tempat waktu yang ku mau. Hancurkan, bebaskan, lepaskan penat di kepala. Hancurkan. Saat ini saya berada di bengkel Salman di Jalan Klien A Gang Kenari. Bengkel Salman sangat berbeda dengan bengkel lainnya karena bengkel Salman adalah satu-satunya bengkel yang melayani perbaikan Vespa di Banjarmasin. Selamat sore Pak Salman. Selamat sore. Bisa diceritakan asal mula Pak Salman menekuni usaha perbaikan Vespa ini? Dulu kita bekerja di salah satu perusahaan swasta, dealer. Iya. Tahun 83. Mm-hmm. 83. Terus berhenti tahun 99. Mm-hmm. 99. Habis itu buka usaha di rumah sini tahun 2000. Mm-hmm. 2000. Sampai sekarang. Udah berapa tahun? Sekitar 20 lebih lah. Lepaskan, lepaskan buta jiwa, satu Vespa, sejuta saudara, satu Vespa. Kerusakan yang terjadi pada Vespanya apa? Sebenarnya kalau dirawat tuh enggak terlalu terlalu masalah Vespa tuh. Paling biasanya karburator, busi itu kan biasanya, sama pengapian itu. Kalau pengapiannya besar, insya Allah kalau nya busi agak lemah sedikit bunyi aja dia. Paling karburator kotor. Karburator Vespa ini peka. Lain kalau motor biasa, karburator Vespa ini lang, antik. Seorang penggemar Vespa itu punya Vespa yang
mogok atau rusak. Nah, terus mungkin kalau mau dibawa ke bengkel Salman, terus diperbaiki supaya nanti enak dipakai, supaya nanti nyaman dibawa kemana-mana, itu perlu berapa lama atau perlu anggaran berapa nih, kira? Kalau untuk mesin, kita 1 minggu selesai. Udah, insya Allah beres. Siap jalan, siap touring. 1 minggu. Kalau biaya, tergantung. Biasanya paling mahal tuh 2,5 juta setengah. Kalau paling... Kalau dongkrok biasanya sampai 2 juta setengah. Ya, siap jalan. Taring, 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 melaju Vespaku. Vespa tahun lama, untuk spare partnya kayak seperti apa kalau orang mencari? Kalau untuk spare part, alhamdulillah ada aja. Ada untuk di Banjar, tapi kalau nggak ada, kita mesen kah? Mesan dulu, kayak Jawa gitu. Mesan. Lalu yang nggak ada. Tapi kalau untuk VX yang baru-baru ini ada, lengkap aja di Banjar. Lengkap nih. Yang agak sulit tuh yang serinya agak langka gitu mas, Vespa. Seperti apa seri yang langka tuh? Yang seperti PTS, PTS, Vespa 90cc itu agak langka. Kayak PBB, Kongo orang banyak, Kongo itu agak langka juga. Kalau seperti mesinnya jarang. Lepaskan bebasnya. Di setiap tempat, waktu yang ku mau. Hancurkan, bebaskan. Pelanggannya mulai dari mana-mana aja, dari wilayah mana aja pertamanya? Kalau daerah itu, mana? Kalteng itu, Sampit. Sampit. Kesini juga ya? Iya, Sampit. Kalau daerah Hulu Sungai itu, dari Tanjung sampai. Bebaskan penanti kepala, hancurkan, bebaskan, lepaskan gundah di jiwa, hancurkan, bebaskan, lepaskan penanti kepala, hancurkan, bebaskan, lepaskan gundah di jiwa. Biasanya ini dua unit. Tapi kalau pas rame itu, wah, pasnya tinggal dulu, ditinggal kayak ini kan agak lumayan, ada 4-5, jadi tinggal dulu, orangnya aja sabar ya. Biasanya kalau orang punya Vespa ini sabar.